Halo guys, kembali lagi di Michikigo. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Manage Supermarket Simulator. Jadi kali ini kita akan melanjutkan usaha kita teman-teman ya, untuk menjadi lebih sukses lagi. Dan banyak banget hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu menambah semua fasilitas yang ada di supermarket kita. Dan juga di episode sebelumnya kita sudah membuka lisensi baru menjual makanan dan minuman yang dingin teman-teman ya. Dan kita juga sudah mempunyai kulkas dan memperluas supermarket kita. Jadi, bagaimana keseruan dari game Manage Supermarket Simulator ini teman-teman? Sebelum video dimulai, gue mau ngingetin buat teman-teman semua untuk subscribe guys dan juga like videonya dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian dapat kabar-kabar dari video terbaru gue. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih mampir dan juga setia nonton di channel Michikigo. Gue doain kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Dan selamat datang buat penonton baru, semoga gue bisa menghibur kalian. Langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Nah, jadi di episode sebelumnya itu kita sudah memperluas ini kita teman ya, tuh. Jadi seperti ini teman ya. Ini bakalan gue pindahin dulu, nah, ke sebelah sini, karena kalau nanti itu pintunya terbuka, shelf-nya menghalangi guys ya. Bukan shelf-nya menghalangi sih, pintunya menghalangi bang. Oh iya, terbalik guys. Bentar ya, kita pindahin dulu biar cakep. Nah seperti ini ya. Baru kita isi dulu. Open. Kita isi dulu guys. Oke sip. Kita throw dulu aja sampahnya di sini. Kali ini kita akan, oh ini black tea ya, oke. Menyelesaikan objektif dulu temen ya. Nah biar objektifnya itu berubah. Oke. Nah di sini, oh taruh dulu guys. Ini kayaknya ngebug lagi guys gamenya. Jadi nggak apa-apa lah ya, objektifnya kita biarin aja dulu lah. Ya kita bermain bebas aja guys ya. Kayak ini gue bakalan setting dulu harganya. Seperti biasa kita bulatkan temen ya. Ini harganya mahal banget juga. Buset mbak, ini belum, harganya belum disetting tuh kan. Kayak gini guys kalau belum disetting ya, mereka tuh langsung ngambilin guys. Waduh kurang ajar. Oke kita buang dulu. Throw. Waduh gak masuk lagi. Throw. Oke sudah selesai. Sekarang kita layani mereka dulu ya teman ya. Seperti biasa, nggak ada kembalian. Oke, ya ini belum disetting guys. Belum disetting sama mereka udah diambilin dong. Memang harusnya kita tuh stoknya itu pas ini guys, apa malam hari harusnya ya. Pas lagi toko tutup. Kalau lagi tutup, lagi toko buka. Harganya belum sempat disetting teman-teman. Oke, gue bakalan order dulu ini. Apa ya? Kita bakalan order apa, guys? Order semua ya. Masing-masing satu lah. Nih, biar stok kita ada lagi, guys. Oke. Sip. Bye. Sayangnya itu dia paketnya itu datangnya satu-satu ya teman ya. Jadi agak lama gitu. Harusnya apa yang kita check out ya itu datangnya harusnya berbarengan. Nah ini harganya udah update guys. Oke harganya udah update teman-teman. Tuh barang kita udah habis guys. Ini kita udah ada gudang ya di sini teman-teman. Boleh sih kita tutup dulu. Tap to close. Oke. Nanti kita akan memperluas lagi teman-teman ya.
Apalagi di sini ada barang baru guys, banyak banget ya. Kita harus beli sih, kita harus nyobain satu-satu. Nih, kalau kalian lihat di sini ya, di furnitur. Nah, ini guys. Fridge yang dua, terus ada freezer dan juga ada rak storage, kita udah pernah beli ya. Nah, ini box ini buat apa ya, teman ya? Bingung gua. Apa buat yang kirim-kirim ya? Ini khusus apa ini, guys? Dev. Kayak minuman ya? Oke. Kita layani dulu. Wah, beli banyak sih bapak ini nih. Oke, Pak. 35 ya, Pak. Nice banget. Kita order self lagi, teman-teman ya. Gue mau order furnitur lagi di sini. Oh, thanks. Nah, ini nih, big shelf ya. Kita harus beli big shelf, guys. Nih. Bye. Oke, okay, nice. Skip the morning. Barang kita udah mau habis, guys. Udah bukan mau habis sih, udah pada habis. Oke, okay, langsung kita taruh aja ya. Place harusnya udah di setting nih. Tuh kemarin tuh karena itu guys, apa? Barang baru. Jadinya belum di setting harganya, teman-teman. Ya, true. Oke. Okay. Nice. Ayo barang berdatangan lah. Aku kehabisan barang nih. Place juga di bawah. Kita cicil ya, teman-teman ya. Beli shelf ya sama kulkas baru, guys. Tapi satu kulkas masih cukup dulu sih. Nanti kita bakalan buka lisensi lagi, guys. Ya. Nah, ini deliverynya datang. Gak langsung semua dia ya. Gak muat, guys. Ini lebih 4. Tuh, udah gak muat, guys. Ini kita. Tempat penjualan kita. Oke, kita ladenin dulu ya. Biar apa? Nge-cycle. Biar orang-orang yang baru datang. Oke, okay, nice. Kita gercep, guys. $1.50. Oke, okay, terima kasih, Pak. 3.50. Oke, okay, nice. Kembalian 5.50 sen. Nice. Ya. Tinggal barang kulkas, guys. Ini gula-gula. Please. Wah, ini lebih, guys. Placebook. Oh gitu. Jadi ada tempatnya ya. Nice sih. Si keranjang itu tuh. Ini bisa ditutup gak? Masa gudang gak buka mulu ya? Kebuka sendiri dia, guys. Tuh, ini perasaan kita tutup ya. Tutup, tutup, bro. Nah. Masa kebuka mulu sih? Pekek delivery. Tuh, kebuka sendiri, guys. Mana paket gua? Nggak ada, guys. Tadi ada notif paket delivery kan? Oke. Okay. Bentar. 2.750. Oke. Okay. 26. Leave. Mana paketnya, guys? Nggak ada lu. Ya ampun, ada yang maling kah? Di game ini nggak ada maling kan, guys? Waduh, bahaya banget kalau ada maling. Apa di depan ya? Ini ada pintu tapi belum digunakan, guys, sama mereka. Udah, kita layani dulu ya. Untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan, guys. Oke, okay, nice. 12.50. Oh, 5 doang ya. Gak usah pakai 0 ya, guys. Nih, $5. Yes, nice banget.
gamenya itu masih banyak error teman ya. Tuh. Kalian lihat ya, ini objektifnya itu padahal gue udah save-savean ya, dia balik lagi ke objektif 1 teman-teman. Gue gak tahu kenapa ya, dia itu balik lagi ke objektif 1. Ini harus main dari ulang lagi guys. Kemarin gue udah 2 kali lo main ulang lo. Lumayan jauh juga kita kalau ngulang ini. Nanti gue cek dulu deh. Apa-apa. Ini mana ini paket gue? Lama bener. Speed up. Packet is delivery. Nah ini dia. Ini apa nih? Keju. Oke, keju kita taruh atas. Please. Nice. Speed up. Nah ini kopi nih ya. Kopi gak ada. Masa kopi taruh di situ sih? Ini kopi kan? Kopi medium narpalo bener. Taruh dulu guys, Facebook. Gak bisa kita taruh di itu. Masih kurang guys. Apa shelf-nya? Ya. Ranjang belanjanya masih kurang guys. Nggak perlu pakai 0 guys. 19 baru tahu gua, 0,50 tuh nggak gua usah pakai 0 guys. Ish. Oke. Wah mulai banyak mereka belanjanya temen. Oke nice. Oh udah ada mulai nih yang datang dari sini. Apa nih, telur? Oke, okay, place. Oke, okay, 2 itu dia ya. Jangan deh, masih banyak barang yang nanti. Kita taruh sini dulu aja. Ayo, ayo, silakan. Kita bisa beli itu nggak ya? Apa maskot? Maskot kis namanya. Oke, ini susu nih. Nah, Simba ini ngambil apa tuh tadi? Oke, okay, susu boleh dah. Set susu paling banyak guys isinya. Throw. Nice. Speed up lagi biar datang lagi pekek. Oke, $5 Coco Crunch. $6. Ayo ayo kita kumpulin uangnya lagi supaya kita bisa membeli barang lagi ya, teman ya. Harusnya bisa sih untuk hari ini. Kita aja baru membeli satu itu ya. Satu shelf lagi. Oke, okay, nice. Kita ambil lagi barangnya. Re on the way guys si barangnya. Ini apa ini? Oh, black tea ya. Black tea. Oh, black tea-nya habis. Please, sini. Paling mahal guys black tea guys. Taruh lagi stoknya. Please, Bob. Waduh. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi terlihat rapi aja temen-temen ya. Dia jadi tersusun lah. Jadi kita nggak apa kan gue biasanya gue buang di situ guys ya. Di deket apa shelf-nya gitu. Jadi biar gampang ngambil. Terus karena sekarang kita gudangnya sudah terbuka, jadi aman guys. Udah mulai banyak nih yang belanja nih. 11. Nice. Oke, skip to the morning. Kita speed up aja. Nah, datang tuh kan shelf-nya. Jadi kita udah bisa naruh banyak barang, guys. Ya, rotate. Shelf-nya nggak bisa di itu ya, di pojokan ya. Yang buat pojokan ada nggak? Ini ada celah, guys, sedikit nggak apa-apa. Oke, kita bakalan taruh ini coffee medium. Ya. Oke, cukup. Throw. Oke, untung aja deket ya ini ya. Black tea. Set black tea langsung habis, guys. Favorit kayaknya ya. Kita Facebook lagi. Ini sugar ya. Set. Langsung habis guys sugar. Sebentar. Kita repot sendiri, guys. Kita stok sendiri.
menerima pembayaran sendiri ya. Kita nggak punya karyawan. Jangan harap di game ini ada karyawan, teman-teman. Karena kita sendiri ya yang mengelola ya semuanya. Kita yang benar-benar manage. Ini satu versus squad sih, guys. Satu versus squad gak tuh? 9. Oke, dia mau beli telur doang. 1. Nice. Gak ada kembalian. Oke. Kita order lagi, teman-teman ya. Kita harus cycle terus dari keuangan yang kita dapat ya. Oke. Atau kita bisa membuka itu baru ya. Apa namanya? Lisensi baru, guys. Untuk menjual barang-barang baru. Oke, nanti habis ini ya. Habis ini. Habis putaran kita membeli bahan baru nih. Oke, biar barangnya datang, guys. Gua speed up aja. 28. Sip. Lagi 15,5. Sip. Kita fokus dulu, teman-teman ya. 39,50. Oke, 19,50. Nice. Kita ambil dulu barang yang sudah datang. Nah, ini seperti kokran sini nih. Please. Oke, nice. Kita throw. Kopi. Ini ya kopi ya. Oh iya kopi. Satu jejer enak sih, guys. Itu kalau yang self yang kali dua tuh. Ya ini protian. Oke, dia udah ambil protian ya. Gue bakalan taruh roti di sini, guys. Nah ini. Jadi satu jajar ini roti semua gitu kan. Throw. Nah ini minyak masih di tempat yang sama, teman-teman ya. Satu jajar ya ke kanan supaya nggak bingung. Orang juga biasanya kalau di supermarket itu naro barangnya itu nggak jauh, guys. Nah ini karena satu aja tuh masih ada si barangnya di situ tuh, si rotinya. Oke, waduh, udah mengantri mereka. Mohon maaf, Pak. Saya lagi stok nih. Saya sibuk sendiri nih. Mau gimana lagi ya? Tidak ada yang membantu saya. Saya hidup sendirian. Tidak punya keluarga. Tidak punya sanak saudara. Tidak punya teman. Jadi kita harus berjuang sendiri ya. Gila ini. Superhero, guys. Bukan superhero sih. Superman. Manusia super. Oke, ini ada gula. Kita taruh lagi di tempat ya. Untungnya udah terset ya ininya. Harganya ya, guys. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nentuin harga. Buset, datang dari langit dong. Paketnya datang dari langit, guys. Oke, kita taruh lagi Facebook. Oke, ini Kara ya. Kara nggak tuh? Apa namanya? Kelapa, guys. Ini salah ya, gue ngadepinnya harusnya jangan ke sana ya. Nanti kita ubah deh. Untung aja ubah di game ini tuh nggak susah, guys. Kayak gue isi juga dah pokoknya dah sama telur. Please. Oke. Biar keisi aja. Oke, black tea. Black tea masih banyak, bro. Taruh dulu ya. Oke, kita layani dulu mereka nih. Sudah mengantri banyak. Untungnya di sini nggak ada tingkat kesabaran mereka ya untuk kita layani, guys.
Jadi masih aman lah. Kita nggak perlu takut buat ini tidak melayani mereka. Pasti kita layani semua. Masalahnya orang-orang di game ini pada sabar, guys. Mantep ya. Untung aja pada sabar sih. Oke, kayaknya minuman kulkas ini agak lama muternya, teman ya. Gak tahu juga apa karena apa harganya mahal kali ya. Ya juga bang, karena mahal kali. Oke, gue bakalan cari duit dulu teman ya. Untuk kita lihat dulu di sini, kita bakalan buka lisensi baru teman ya. Di sini ada manage ya lisensi. Nah di sini nih lisensi yang baru bakalan kita buka adalah tidak dimiliki ya. Ini guys. Oh ini mah kita udah punya ya. Peanut butter. Oh belum guys. Kayaknya apa namanya merek baru teman-teman ya. Tepung, minyak olive, pasta, mentega peanut butter, butter mentega kacang. Ya, rice ada nasi dan salt. Oke kita beli ya. Kalian beli aja tuh lisensinya. Jadi kita udah bisa beli produk baru guys. Nanti gue tunjukin ya. Jadi sudah semakin apa namanya banyak produk yang ada di supermarket kita maksudnya. Supaya orang tuh di sini belinya banyak pilihan gitu. Kayak di supermarket yang lain juga kan kayak gitu kan. Jadi kayak dari minyak goreng aja banyak guys itunya pilihannya ya. Oke, kita lihat dulu di sini store produk. Nah, ini guys. Ya, tepung baru nih. Kita langsung beli aja. Ya. Nah, ntar. Oke, langsung kita beli aja. Bye. Oke, kayaknya kita juga butuh ini ya. Kulkas baru, guys. Gue langsung beli kulkas yang besar aja ya. Yang ini, guys. Fritz G Eggdir. Eggdir F. Tahu tuh merek apaan, guys. Apply voucher. Nice, kita dapat diskon. Kita layani dulu temen ya. Oke, kembalian 50 sen. Kembali 50 sen. Ayo dong belanja yang banyak dong biar uang gue banyak lagi. 25.50. Oke, $8. Kembali $5. Nice. Berarti untuk sekarang kita nggak perlu memperluas ini kita dulu ya teman-teman ya. Karena segini aja udah cukup kok. Ya kan? Kita stok lagi guys. Ini kenapa gue nggak bisa mundur? Masih banyak loh gulanya loh. Ini NPC di game ini kayaknya nggak terlalu banyak yang keluar guys. Jadi dia cuman ada kayak 6 5 gitu. Udah habis nih. Jadi tuh nggak bisa numpuk kayak sampai 10, 10 gitu. Sampai 20 gitu kan. Floor. Kemahalan ya? Gua kasih harga ya. Enggak sih, nggak kemahalan sih. Sugarnya apa? Pokoknya nih. Biar habis dulu guys stok kita ya. Please. Throw. Oke. Jadi kalau mereka nggak ngelayanin, kalau mereka nggak kita layanin, nggak bakalan datang orang baru guys. Jadi memang kita harus layani dulu. Gitu loh. Mungkin karena ini kan gue mainin yang versi Android teman-teman ya. Jadi dia tuh di limit. Kalau misalnya dikasih banyak orang yang datang, ini pasti ngeprem parah sih guys. Sama kayak ini ya. Warnet Live. Oke, ini susu ya. Skip to the morning. Oke, gue bakalan
Taruh dulu susu di sini. Susu masih banyak ya. Kurang laku guys susu di game ini. Oke, kita kedatangan produk baru. Ya. Ini ada 16 biji, pasti enggak muat, guys. Kan. Bentar, Pak. Langsung mau ambil aja, guys, dia. Waduh, kan. 5 6 8. Aku bakalan jual 6 ya. $6. Oke, nice. Kita sudah kedatangan produk baru, teman-teman. Jadi langsung gua susun satu persatu aja dulu ya. Kayaknya nggak muat, guys. Bentar. Kita butuh shelf baru, teman-teman. Ya, shelf baru itu yang gede itu harganya 400-an. Bentar, kita kumpulin uang dulu. Oke, nice. Mana mana? Mana lagi? Ayo. Wah, beli banyak dia nih. $21.50. Oke. Kita bakalan beli dulu, teman-teman ya. Beli apa, Bang? Beli shelf lagi, teman-teman ya. Nih, yang gede. Langsung yang gede aja ya, $390. Add to cart. Beli, 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 beli. Oke, gua udah beli. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, kita tinggal nunggu dulu, guys. Kita juga lagi order itu ya. Kulkas ya. $5. Mana? Peanut butter. Wah, gak cukup, guys. Aduh, ini roti satu lagi nanggung banget. Nah, ini ya, guys ya. Kekurangannya ya. Jadi kita nggak bisa ambil loh, hold to pick up itu ngambil sama shelf-nya, guys. Ya, kita kurang banyak sih. Kita butuh yang gede-gede kayak gini, guys. Terlalu mahal katanya kopinya, $10. Emang harganya berapa sih? Ya ampun. Cuman beda 50 sen doang mereka komplain, guys. Padahal supermarket kita itu kan bukanya di pinggir pantai ya, temen ya. Biasanya kalau di pinggir pantai itu semua harga jajanan dan barang-barang itu pasti harganya bisa 2 kali lipat, temen ya. Perbedaannya dibanding harga pasaran gitu ya. Kalau lu mau beli yang harga murah ya silakan aja cek toko sebelah gitu kan. Oke, kita belum bisa ini, guys. Apa namanya, naruh barang lagi. Oke, gue butuh shelf. Yes, ini apa, kulkas ya, kulkas baru ya. Oke, kulkas baru, guys, please. And nice, berarti kita sudah bisa masukin yang lain dong. Nah, black tea. Bukan black tea, mana tadi? Oh, udah habis ya susunya ya. Oke. Salah, gue malah kulkas duluan tadi. Nah, ini baru nih. Langsung kita susun aja, teman-teman ya. Gua mau susun seperti ini dulu ya, teman-teman ya. Tenang aja, di game ini gampang kok. Jadi kalau mau pindahin apa namanya? Barang atau shelf, dia itu tinggal angkat aja, guys. Nggak perlu kosongin barang dulu ya. Gue jadi inget main Cicini Story. Kalau di game Cicini Story itu inventory-nya harus isi 15 ya. Isi 15 gue taruh sini, guys. Kalau Cicini Story itu dia butuh dikosongin dulu, temen ya. Jadi barang-barangnya harus dikosongin dulu, kita pindahin ke lemari lain gitulah. Baru bisa kita pindahin. Mungkin ya memang logikanya seperti itu ya. Kan kalau ngangkat barang itu yang di dalamnya ada barang pasti berat, guys. Kita harus pindahin dulu barang-barang yang ada di dalam gitu kan.
Misalnya kayak kalian mau mindahin lemari baju gitu kan. Apalagi lemari bajunya dari kayu jati. Di dalamnya banyak baju guys. Kalian angkat coba. Bedain sama kalau kalian udah kosongin. Pasti beda banget. Oke. Di sini kita jualan butter. Muat gak? Gak muat. Display full. Jadi sejajar aja. Ya biar kita gak pusing nanti. Throw. Oke. Tepung-tepungan. Ini 12 ya. 12 harusnya bisa sih di bawah. Nice. Throw. Ini apa? Ini minuman kaleng ya. Can only display on shelf. Oh. Bisa guys. Cuman 9 item dia. Ya udah. Ini apa sih nih? Sih guys. Oh. Garam, tapi kok kayak kaleng ya? Gua kira minuman kaleng, guys. Ya ampun. Hey, bentar. Gua belum setting nih harga nih. Waduh, udah diambilin kan. Kurang ajar emang NPC di game ini, guys. Ya. Langsung diambilin dong sama mereka. Set price, set price. Lumayan ya. Nih, $7. Sini set price. Wah, 7. Waduh, ini nih harganya, guys. Kita jual 7 aja ya. 7 aja udah profit, guys. Set price 150. Oke, kita set price lagi ini. 250. Ya ampun. Gua lagi setting keluar notif. Oke, mereka masih mengantri. Kita lagi setting harga, mereka masih mengantri, guys. Baik-baik banget ya di game ini ya. Pelanggan kita ya. Tapi yang paling gua kesel ini, guys. Gak pernah mereka itu ngasih uang pas. Pasti ngasih uangnya lebih. 26 50. 2 gak apa-apa, mak. Oke, 28 50. Sip, 30.5. Nice. Kita lihat dulu barang apa yang habis. Udah gak ada barang lagi kan di luar. Oke. Ini black tea. Ah, black tea, guys. Kita press dulu. Set. Masih banyak stok kita ya. Ini gula. Nah. Kalau gitu gua harus apalin dong itu. Jajaran shelf-nya. Ya juga ya. Ini juga kan nyempil satu di bawah. Waduh, ini yang kosong ini. Oke. Kita beli satu persatu aja ya. Minyak roti Coco Crunch. Yap, minyak roti Coco Crunch. Kita beli dulu aja ya. Minyak. Bentar guys. Minyak. Botol air kita belum pernah beli ya. Botol Garut emang. Roti, minyak, sereal. Bye. Oke, gue bakalan beli lisensi lagi temen ya. Lisensi apa bang? Lisensi ini. Minuman ini ya. Ini yang ini guys, yang apa? Nah ini nih, candy, sereal, coklat bar, yogurt. Tapi 700 guys harganya. Kesini dulu sih harusnya. Yap betul, jus-jusan nih sama soda. Oke 500 ya. Oke, kita kumpulin dulu guys ya uangnya ya. 7. Oke, tumen loh. Nggak minta kembalian. 11. Buset. 29.50. Oke, $5. Tidak ada kembalian. Sip. Gue bakalan kumpulin uang dulu ya, teman-teman ya.
bentar ya. Oke guys, uang kita sudah terkumpul sedikit ya. Jadi gue bakalan buka lagi lisensi. Karena barang dagangan yang dijual di kulkas kita itu kurang lengkap guys ya. Oke, gue bakalan order dulu. Bukan order, apa sih, manage di sini ya. Nah ini guys, apple juice. Oke, gue pay ya. Oke, gue bakalan beli dulu biar ada isinya guys kulkasnya. Kita udah beli kulkas tapi nggak ada isinya, percuma. Oke, apple juice, milk pack, orange juice, soda. Sodanya aja apa namanya, ada berapa jenis guys tuh. Bye. Oke, sama satu lagi kita bakalan beli shelf lagi ya. Kayaknya shelf itu penting guys. Bukan kayaknya, penting bang. Memang penting bang. Atau kita beli freezer satu. Oke, gue bakalan beli freezer 1000 ya. Nanti aja guys. Kita beli big shelf lagi satu. Sip. Bye. Nice banget. Nanti sambil kita cek lagi barang apa yang habis ya temen ya. Jangan sampai stok kita habis. Kalau yang benar itu sebenarnya kita stok yang banyak teman-teman ya. Coba ini apa nih, black tea. Black tea kita masih banyak ya. Yes. Oke, ini barang apa? Oke, roti. Roti bakal gue taruh sini ya teman ya. Nice, jadi satu jajar guys, satu jenis. Throw. Cereal. Oke, udah habis yang di sana ya. Kita taruh lagi di sini. Nice. Throw. Oke, minyak. Minyak satu jajar. Yah, ketaruh lagi. Jadi take. Nah. Oke, sudah mulai enak ya temen ya. Ini kita beresin dulu nih, enak banget dipandang. Kita sebenarnya bisa pakai fitur itu sih guys. Clean ya, tapi pakai energi temen. Gue nggak tahu nih energi kita gimana cara naikinnya. Tapi kalau kita bisa buang, buang aja sih, nggak perlu di clean. 11,50. Oke, okay, kita main cepat guys. Oke, okay, satu minyak 55. Nice. Kembali 50 sen. Oke, okay, kita kasih receh aja ya. 25 kali 2. Kita kembali $5. Sip sekali. Kita cek lagi apa yang habis. Aman. Tumben aman lo. Ya juga ya. Aman guys. Ya. Kayaknya telur ya. Telur. Iya telur guys. Telur sama keju gak ada ini. Oke, kita order dulu. Telur sama keju ya. Sama yang di sono. Oke, kita order lagi. Ulang dari atas nih. Kita ke atas dulu. Udah mulai banyak guys barangnya guys. Udah mulai bingung ini, yakin gua. Pasta, sugar, cheese mozzarella, egg pack, coffee boleh. Yang ini baru di order ya. Oke, okay, no thanks. Okay, kita beli dulu. Kita beli segini dulu. Bye. Oke, okay, kita dapat diskon. Nice. Kita layani dulu. 1,50. 19,5. Nice, kita lihat dulu barang apa yang datang. Kayaknya oke. Okay. Susu ya, guys. Kita taruh di atas. Oh. Bisa dong, ini bukan barang ini ya. Ini berapa? Item 6. Kayaknya di sini cukup deh. Oh, dia satu pak ya. Nanti kalau kita sudah tersusun rapi, ini guys apa,
udah banyak shelf-nya gitu. Nanti kita per kategori ya. Jadi minuman-minuman, terus barang-barang dapur, barang-barang dapur gitu. Kalau ini kan kita masih, aduh jus ini banyak banget. Belum kita setting lagi. Oh beda, beda rasa guys. Kamu jangan prasangka dulu bang. Oke, set price. Kita jual $3. Nah, mau enggak? Mau enggak? Mau syukur enggak mau enggak apa-apa, ya kan? Kalau kemahalan ya cari aja di tempat lain gitu kan? Kalau di tempat-tempat hiburan seperti ini biasanya seperti itu, temen ya. Jadi seperti ini seperti itu. Oke, kita layani dulu. Enggak kerasa ya record gua udah 40 menit, guys. Ya beginilah kalau perjuangan untuk mengembangkan usaha kita ya teman-teman ya. Kita harus memikirkan gimana caranya supaya usaha kita itu lebih maju dan juga berkembang teman-teman. Yang pasti sih kita jangan sampai menyerah ya. Apalagi kita tuh putus asa teman-teman. Tidak boleh itu. Melihat toko kita sepi terus, gak ada yang beli, ya kan? Ini coke. Oke, ini banyak juga nih. Biasanya di bawah, guys, kalau coke itu. Ini kulkas kita aja udah mulai penuh, guys. Ya. Nanti juga kelihatan, teman-teman. Kelihatan apa, bang? Kelihatan... kita tuh pasti butuh ini lagi. Ini sama ya, beda. Butuh kulkas, kulkas lagi nih. Yakin gua. Bro. Oke, kita set price dulu. Set price. Mumpung belum ada yang beli, 2,50 ya. Oke, kita set price lagi. 2,50 juga enggak apa-apalah. Gua bikin harganya sama. Oke. 11. Nice. Tidak ada kembalian. 2,50. Di sini kalian sebenarnya melatih kecepatan tangan juga ya teman ya, dan juga melatih daya pikir kalian. Gimana caranya cepat melayani orang? Aduh, kopi kita habis ya. Kopi kita habis guys. Mayday. Ya, kopi doang ya. Kopi sama ini guys. Ini apa ini? Apa sih ini? Floor. Floor ya. Kopi sama floor. Berbahaya nih guys. Apa udah kita itu ya? Kita order ya? Kayaknya udah kita order deh. Kita, wah, self baru. Ini kita pasti diperhatikan sama tetangga teman. Waduh, itu supermarket itu perasaan ngorder barang mulu katanya. Ya, please. Sip. Usahanya berkembang katanya. Iya dong, kalau kalian usaha tuh harus berkembang teman-teman. Gak mungkin kan kalian mau usaha tapi usaha kalian itu apa, maunya bangkrut gitu. Gak mungkin kan, gak ada yang mau guys. Oke, kalau kayak gini kan kelihatannya enak ya teman-teman ya. Banyak jenis yang kita jual. Oke, 2,50 aja gue jual tuh. Gue mah baik, ya kan? Kita kasih harga termurah. Ini apa yang habis? Susu, telur guys. Oke, ini floor datang tuh kan. Soalnya kita nggak order. Tapi penuh, yaudah kita taruh sini. Place box. Ayo, datanglah. Pasta. Place. Kita stok dulu teman-teman ya. Ini manusianya jarang istirahat guys. Jadi luar biasa ini karakter kita ya. Tidak pernah tidur ya kan. Kita langsung next aja gitu kan. Tidak pernah istirahat ya kan. Stok barang, melayani orang ya kan. Belanja kita sendiri guys. Emang luar biasa nih karakter kita ini. 17,5.
Oke, kamu belanjanya sedikit banget, Nek. Tumben. Nenek-neneknya kembar tapi beda itu. Beda baju. 15,50. Oke, nice. Wah, uang kita sudah menaik terus, guys. Ya. Kita tunggu dulu paket kita. Kita boleh speed up. Oke, cheese mozzarella. Oh, cheese gua taruh sini. Oh, ini cheese. Take. Jangan di situ, di atas aja. Ya ampun, jadi ngebug dong. Tek. Ya, ngebug dia, guys. Bisa kayak gitu sih naruhnya. Masih ada satu, Bang. Jangan dibuang. Oke, place box. Apa tuh? Ada yang geleng-geleng kepala lagi, guys. Kayaknya kemahalan lagi tuh. Telur. Nih. Siapa tahu nenek-nenek tadi nggak belanja banyak karena telurnya nggak ada ya. Habis. Throw. Oke. Kita layani dulu seperti biasa, teman-teman. Wah, ini nih si babang ganteng nih. Bapak ganteng nih. Belanjanya banyak, teman-teman. Kembalian 7,50. No thanks. Nice banget, teman-teman. Permainan cukup cepat ya. Belum apa-apa kita sudah langsung membeli shelf lagi nih. Tapi stok kita harus diperhatikan juga, teman ya. Kopi, mana kopi gua? Kopi gua enggak datang-datang, Bro. Nah, baru juga dibilangin kan. Nih, kopi baru masih fresh. Siapa yang mau beli? Oke, langsung penuh ya. Throw. Oke, kita layani dulu sereal. Kita order lagi, teman-teman. Gue nggak tahu ini cara lihat apa yang udah kita order mana ya. Oh, udah kelar, guys. Ini garam ya, salt. Oke, pergaraman sudah aman. Throw dong. Nah, kita cek lagi di sini. Butter sama flour yang bawah itu udah mulai habis, guys. Ini black tea kita stok aja di bawah ya. Satu jajar. Ah, seperti itu. Kayaknya sudah mulai aman, teman-teman, untuk stok. Jadi kita sudah bisa membuka lisensi baru, teman-teman ya. 5,50. $5. $7. Nggak ada kembalian. Oke, nice. Waduh, belinya nanggung amat ya. Satu-satu teh gitu. Oke, kita bakalan cek dulu lisensi apa yang bisa kita beli lagi, teman-teman. Manage lisensi. Oke. Lisensi untuk menjual cake, teman-teman. Cake itu harus pakai apa ya? Jangan-jangan kita harus punya box-nya, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini growth. Oh, ini buat memperbesar ini, guys. Toko kita. Nah, ini storage. Penyimpanan. Kalau service kita nggak perlu ya. Ada hire kasir di sini, guys. Hire a kasir to help you check out. Service last 5 menit. Oh, cuma 5 menit. What? Cuma 5 menit, guys. Boleh sih. Kita coba, guys. Kita coba yang ada di fitur ini ya. Yang ada di game ini, maksudnya fitur yang ada di game ini. Kita coba semua ya. Nanti kita coba hire, guys. Kita rekrut ya. Nah, gitu dong. Si nenek ini biasanya belanja banyak, guys. Makanya tadi tumben-tumbennya dia belanja cuma sedikit. Oke, si Mbak ngerti dia pakai uang pas. Ya. Kita coba buka lisensi baru, teman-teman. Ya. Di sini gua ada sedikit waktu lagi, teman-teman ya. Bukan sedikit waktu sih. Kayaknya udah cukup, guys. Udah kelamaan ya. Nanti
Di next video kita bakalan membuka lisensi baru dan juga kita bakalan penuhin ini guys ya, shelf-nya ya. Kayaknya bakalan sampai sini sih. Mantap banget ya, udah supermarket kita guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang nemenin gue dari awal episode ya. Cukup melelahkan karena kita nggak ada hentinya guys untuk mengembangkan usaha ini ya. Nggak ada istirahat, kita langsung next dan sampai kita sudah membuka beberapa lisensi baru teman-teman ya, dan juga self baru. Nanti kita kedepannya atau besok akan membuka lisensi menjual roti atau kue. Kayaknya harus pakai box itu kalau pas menjualnya guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang nemenin gue dari awal episode, dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Dadah.